Dalam video ni saya nak share dekat anda semua satu tips mengenai apps yang dinamakan sebagai Chamber 5. So kepada korang yang tak tahu pasal Chamber 5, Chamber 5 adalah satu apps di mana dekat dalam Chamber 5 tu korang dah sediakan games untuk korang main, which mean yang apps ni adalah platform untuk korang yang minat nak main games. And bukan setakat itu saja, bila korang menang dalam setiap games yang diorang sediakan, korang juga akan dapat hadiah wang tunai. So each games yang korang akan main, sekiranya korang dapat top 10, korang akan dapat hadiah lumayan, which is kadang-kadang hadiah tu korang akan dapat 1 hingga 10 ringgit. Kalau diorang buat satu tournament, which is biasanya diorang akan buat weekly tournament, di mana untuk prize pool setiap weekly tournament korang akan dapat hadiah yang besar. So dekat dalam Champion 5 ni korang akan jumpa 16 jenis games yang berlainan. Kalau korang nak test apps ni, korang boleh register. Saya akan letak link dekat description box dekat bahagian bawah. And jangan lupa juga untuk korang yang baru daftar dekat app Champion 5 ni, korang juga boleh letak saya punya referral code sekiranya korang nak claim 50 sen percuma untuk setiap pendaftaran. So tips yang saya nak kongsikan dekat dalam video ni adalah mengenai satu games dekat dalam Champion 5, which is Knife Ninja. Saya juga akan explain macam mana korang main game Knife Ninja ni dekat dalam app Champion 5. So kalau boleh tengok dekat atas ni, saya ada balance, di mana dekat balance ni saya menang hanya dengan main games Knife Ninja ni. So saya tak ada banyak dekat bahagian balance ni, saya ada hanya ada RM4.76. So saya ataupun tak, ni adalah duit yang saya dapat dekat weekly tournament untuk Knife Ninja ni. Saya tak main game-game yang lain, memandangkan saya juga busy dengan kerja saya sendiri and saya tak ada masa nak spend time dekat apps Champion 5 ni. Baiklah, so tanpa membuang masa, saya akan tunjuk korang macam mana rupa game Knife Ninja ni. So saya akan cuba untuk main dekat practice mod saja. So saya akan tunjuk korang macam mana game Knife Ninja ni. Okay, so untuk main games ni, korang just tekan dekat sini untuk start korang punya level. So sekarang ni korang boleh tengok yang kita ada buah dekat bahagian tengah-tengah ni, and buah ni pun dah berpusing. Okay, saya dah tertekan dekat screen sana. So buah ni akan berpusing-pusing, and semakin lama korang hold dekat level pertama ni, which is level 1, so semakin laju buah tu akan berpusing. So untuk menang level ni, korang kena cepat-cepat habiskan knife dengan tap dekat screen korang. So korang akan tikam korang punya pisau dekat buah tu. So semakin cepat korang tikam knife tu, so semakin cepat korang habiskan level. So saya akan cuba untuk habiskan level ni. So lepas korang habis tikam ke semua pisau yang ada disediakan, korang akan complete level tu. And ianya ikut kelajuan korang sebenarnya, sama ada korang laju ataupun tak untuk habiskan setiap level. And korang juga kena berjaga-jaga, sebab bila korang tengok posisi knife yang korang tikam, so make sure korang tak tikam bahagian yang sama korang tikam knife sebelum ni. So misal kata, saya akan bagi contoh, misal kata korang tertikam knife tu dekat bahagian yang dah korang tikam macam ni, so korang akan fail sekiranya korang tertikam ke bahagian yang dah ada pisau. So dia ada 9 pisau yang korang perlu habiskan untuk setiap level. And semakin cepat korang habiskan level tu, so semakin tinggi point korang akan dapat. So ini adalah basic player yang try main Knife Ninja ni untuk first time. So saya juga macam ni dulu bila saya main, bila saya main game ni, saya biasanya saya akan guna satu jari ataupun saya akan guna dua jari. So ini adalah first time saya main game ni, saya guna dua jari. So kalau korang tengok yang bila korang compare dengan korang just guna satu jari ni, dia akan jadi lebih lambat kalau korang compare dengan guna dua jari. Korang juga kena hati-hati untuk habiskan level yang disediakan. So korang tengok yang bila korang guna dua jari, lebih cepat korang habiskan level tu dengan menggunakan dua jari kalau korang compare dengan satu jari saja. And tips yang saya nak kongsi kat anda semua, sebenarnya korang boleh guna multi-touch feature dekat games ni. So saya akan bagi contoh dekat korang semua. Bila korang guna dua jari, so perhatikan dekat knife bahagian kiri ni. So bila korang guna dua jari, korang tengok yang korang dah pun tikam dua knife kalau korang guna dua jari. So which means sini saya nak bagi tahu yang untuk siapkan level ni dengan cepat, korang kena guna banyak jari, which is kalau korang boleh guna 5 jari, korang boleh try 5 jari. Tapi
Bagi saya untuk 5 jari tu agak mustahil korang nak siapkan level ni. Memandangkan yang kadang-kadang saya juga akan miss touch. Saya akan tersalah tekan dekat bahagian screen ni. And dia akan auto fail saya punya level. So korang tengok yang bila korang tak berhati-hati guna 5 jari, so korang juga akan fail dengan begitu mudah. So dekat sini saya suggest korang untuk guna 3 jari saja, memandangkan yang dekat bahagian kiri ni kita ada 9 knife yang perlu kita habiskan. So kalau korang guna 3 jari, korang kena korang just kena tikam 3 kali dekat bahagian buah ni. So saya akan bagi contoh. So kita akan tikam dekat sini 1 kali. And then kita tikam sini 2 kali. And then ni dan last 3 kali. So korang tengok yang kita dah pun siapkan level ni dengan cepat membandingkan korang guna basic jari yang which is 1 jari saja ataupun 2 jari. Di sini saya highly recommend korang guna 2 jari serentak ataupun 3 jari serentak untuk untuk mempercepatkan proses korang siapkan each level yang dah disediakan dekat dalam games ni. Pastikan korang tahu pattern dia punya buah juga untuk korang senang nak siapkan setiap level. Untuk first dan second level ni sangat senang. So lepas masuk level 3 je dia akan jadi lebih susah sebab dia punya knife tu dah jadi banyak dekat dah tertanam dekat buah tu. So sambil korang main ni korang kena hati-hati juga untuk tak silap tikam, and make sure korang juga kena sabar untuk tikam korang punya pisau. So sebenarnya boleh je kalau korang nak guna 4 jari, tapi itu terpulang kepada korang. Kalau korang rasa yang 4 jari tu agak susah untuk korang siapkan setiap level, so korang boleh tukar ke 3 ataupun 2 jari. And macam itulah taktik untuk game Knife Ninja ni. Bagi saya kalau korang dah mahir and senang nak cecah level 100, korang dah boleh makan daily test ni ataupun daily quest yang diorang selalu buat, which is daily quest ni korang akan tengok top 30 winner, top 100 winner. So ni adalah daily daily quest yang diorang akan bagi kat korang. And dia punya prize pool pun tak berapa nak besar sangat kalau korang main dekat daily ni. Bila korang buka dekat daily ni, top 30 winner ni at least korang akan dapat untuk first ranking korang akan dapat RM1.50. And untuk nombor 21 hingga 30 korang akan dapat 4%. So modal yang korang kena keluarkan dekat each tournament which is daily tournament ni, korang akan guna 19 sen untuk setiap kali main. So make sure korang main ni. Kalau korang guna saya punya referral code, korang akan dapat 50 sen. So korang masih lagi ada balance. And make sure korang try dapatkan lebih daripada top 10 ataupun top 4 ni. So try je sedaya upaya. Saya recommend korang untuk main top 100 winner ni terlebih dahulu sebelum korang nak try top 30 winner ni. So macam ni lah saya main. Saya practice dengan gunakan top 100 winner ni, memandangkan yang dia ni untuk top 100 winner ni dia free untuk korang main. So korang tengok kat bawah ni, play now for free. And dia punya hadiah pun tak berapa nak besar sangat. Kalau korang tengok kat sini, 25 sen untuk first untuk nombor 1 hingga nombor 3. And untuk nombor 71 hingga nombor 100 korang just korang hanya akan dapat 5 sen saja. So kat sini lah korang practice korang punya jari tu, korang punya skill. So itulah untuk video kali ni. Saya harap tips ni membantu korang dalam games Knife Ninja dekat dalam Champion 5 ni. And jangan lupa juga untuk guna saya punya referral code, which is dekat sini saya punya referral code. So korang boleh, untuk korang yang baru nak daftar, korang boleh guna referral code saya ni untuk dapatkan 50 sen secara percuma bagi korang yang baru saja nak daftar dekat dalam app Champion Finance. So dia ada 16 game yang korang boleh main dekat dalam app Champion Finance. Sekiranya korang bosan main Knife Ninja, korang boleh tukar ke apps-apps yang lain. And untuk top game pula, kadang-kadang dia akan show dekat atas ni. Macam sebelum ni diorang ada buka PUBG Mobile, diorang ada buka Free Fire untuk top-top game yang korang kenal kat luar sana. So sekiranya korang ada tips untuk games-games yang lain, korang boleh tinggalkan komen kat bawah. So saya nak ucapkan terima kasih banyak-banyak sebab kalau korang sudi nak share korang punya tips juga dekat bahagian komen, at least korang boleh tolong yang lain juga untuk menang dekat dalam apps Champion 5 ni.
And terima kasih banyak-banyak sebab tonton video ni sampai habis. Sekiranya korang rasa video ni membantu korang, jangan lupa untuk tekan subscribe dan juga tekan butang like. Kalau korang belum subscribe, tekan butang subscribe. And jangan lupa juga untuk tekan butang notification icon untuk follow video saya seterusnya. Saya akan jumpa korang dalam next video. Assalamualaikum. Bye semua.